Oke, balik lagi bersama gue di channel Beta L Cupang lagi, cupang lagi. Oke, di video kali ini gue pengen mereview nih boy. Ini ikan yang sangat jarang nih boy, DTPK Super Red Bray. DTPK apa bray? Bray, DTPK itu double tail plakat ya. Double tail plakat nih bray. Ini, jadi ini ikan ini jarang apa udah banyak nih boy? Ya kalau menurut penglihatan gue sih masih jarang DTPK solid. Mungkin udah ada, cuma banyak breeder yang belum fokusin karena mungkin belum terlalu wow gitu di pasaran. Kayak DTPK multicolor. Nah, DTPK solid ini namanya strain baru, apalagi solid kan yang dicari harus clean gitu. Ini juga supretnya nggak terlalu clean. Ya cuma lumayan lah, 80-90% clean. Tapi di pasaran kayaknya masih jarang solid-solid merah. Tapi pasti ada waktunya nih, ikan pasti bakal booming ya, bro. Pasti booming, apalagi kalau misalkan ada kontes gitu ya. Ada khusus kontes terus juara. Juara gini ya. Karena kelas DTPK juga sekarang udah masuk kelas reguler, bukan trial lagi. Nah, ini boy, ada yang misalnya ada yang baru nonton nih, DTPK itu apa sih, boy? Itu penjelasannya DTPK itu. DTPK yang tadi kayak lo bilang, double tail plakat. Jadi plakat tapi ekornya dua. Ekornya dua ya. Jadi kalau lo beli ini ikan dapat dua ekor. Satu ekor ya? Iya, ekor atas sama ekor bawah ya, bray. Tapi ini beda nih dorsalnya nih, bray. Tuh, beda ya. Dia dorsalnya dari udah setengah badan nih, dia udah mulai naik baru dia ke belakang gitu ya. Nah, ya itu boy, itu dia namanya tuh double tail plakat ya. Ada juga orang yang sebutnya bukan DTPK, tapi PKDT ya, plakat double tail. Sebenarnya sama aja. Mau DTPK, mau PKDT itu sama, bray. Jadi ini adalah apa? DTPK Super Red. Nah, yang bagusnya kayak gimana sih, bray? Yang bagusnya itu sama seperti ini, kita bahas dari segi warna ya. Dari segi warna itu yang bagus Super Red seperti apa nih, bray? Super Red ya, namanya Super Red. Berarti rednya harus super, semuanya merah dari ujung mulut sampai ujung ekor merah semua. Ah, berarti kagak ada warna lain ya, bray, selain merah ya, bray. Gak boleh ada warna lain nih, gak boleh. Gak boleh ya, bray. Yang bagus gak boleh, yang harus clean. Tapi ada gak sih yang benar-benar sempurna gitu kalau buat warna super red ini nih? Kalau warna kayaknya yang sempurna ada, cuma mungkin form-formnya gak sempurna ya, namanya ciptaan Tuhan. Gak ada yang 100% sempurna. Iya, manusia aja gak ada yang sempurna. Iyalah, ya. Iyalah, apalagi binatang. Jadi pokoknya gak boleh warna lain nih, selain warna merah, sampai gigi-giginya, mata hitam gak apa-apa, bray. Mata gak apa-apa. Apa gak apa-apa hitam, kalau mata merah itu albino, bray. Oke, sama nih, bray. Itu dari segi warna nih, dari segi ini aneh, bray. Apa? Formnya? Gimana sih DTPK? Kalau dari segi form itu dilihat udah hampir bagus, cuma kekurangannya di ekor agak ngelipet. Jadi yang bagus itu bentuknya kayak loaf. Ekornya, bray? Ekornya. Kayak loaf. Tapi harus balance juga ya? Tapi loafnya juga loafnya yang nggak renggang gitu ya, yang bikinan kita-kita kan renggang, dia nggak renggang, agak rapet gitu. Kayak loaf agak kotak, sedikit kotak tapi nggak kotak. Tapi itu harus balance pokoknya, bray. Atas bawah harus balance. Itu ya. Formnya yang di atas tuh anal sama dorsal itu udah bagus. Jadi yang dorsal ngelancipnya ke belakang ke atas, yang anal ngelancip ke bawah tuh, itu udah bagus. Bentuk tadi jadi atas bawah trapesium. Itu yang bagus. Wah, atas bawah trapesium, dorsal trapesium, analnya trapesium. Kalau dasi, bray, ini kalau dia kurang nih menyabang ya dia, bray. Tapi menyabang kan ada dua nih. Itu gimana ya, bray? Kalau dasi nyabang dua-duanya aman. Aman ya, kecuali pincang sebelah ya. Iya, itu minus. Satu nyabang, satu enggak. Tapi enggak masalah, pokoknya kalau nyabang harus dua-duanya. Kalau kagak nyabang harus dua-duanya juga gitu ya. Seimbang. Udah ya, kalau masalah apa lagi nih, bray? Kira-kira nih. Kalau ini warna sebenarnya ini udah enggak ada iritnya, bray. Ikan ini. Masa sih? Tuh, kalau dilihat kasat mata sih, bray, itu. Kasat mata belum di center. Nah, jadi hati-hati juga buat temen-temen yang main ikan solid. Jangan sampai ditipu sama seller. Kadang seller bilang clean, 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 bisa buat kom. Ternyata pas di center iritnya banyak. Nah, kita ketipu, kesian nanti buat kita bayar-bayar yang masih belum ngerti ikan solid. Karena waktu itu kan gue juga pernah ngalamin gitu.
Gitu ya bro, jadi irit-irit emang susah dilihat ya bro, daripada black scale ya. Kalau black scale kan lebih kelihatan nih, kagak di center. Kalau irit tuh kalau di center dia nyala bro. Kayak galaksi gitu lah istilahnya. Kenapa juri-juri sering nyenter-nyenter ikan solid lebih sering ketimbang ikan yang lain ya? Karena itu nyari minusnya di situ. Tapi ini buat segi mental nih bro, dia lumayan juga ya bro, dia mainnya nyantai dari tadi ya. Segi mental lumayan, dia nggak geradak geruduk. Jadi dia juri juga nilai enak kayak gampang. Gitu. Gampang. Gampang, nggak kayak ikan yang geradak geruduk tuh. Juri malas ya bro ya. Susah, iya kadang di skip. Iya. Gara-gara malas kan gitu kan. Ke ikan yang lain dulu, nggak tahu malas atau nggak. Mungkin dia lebih prefer nyari yang gampang aja, yang gampang di dijat sama dia. Tapi emang mental udah nilai, ada nilai plus juga ya. Ada. Oke, jadi gitu tuh bray. Tuh ini DTPK super red ini masih jarang, dan itu segi form, segi warna udah dibahas yang bagusnya gimana. Dari apa? Dasi semua, mata apa, irit, black scale. Nah, sama masalah harga nih bray, kita belum ini namanya hobi itu kagak bisa dipatokin nih kalau harga ya bray. Iya, belum tahu juga, baru ngelihat ini juga ngambilnya dari Thailand, orang Indo belum ada kayaknya ketemu yang jual DTPK Super Red. Iya, jadi nih di Thailand juga lo baru nemu ya, baru nemu itu Super Red ini. Baru nemu. Belum Super Black gitu, Super apa WP gitu belum. Kayaknya sih banyak, udah banyak, cuma nggak terlalu terekspos karena ya mungkin sekarang yang lagi booming kan Cooper-Cooperan tuh, Yellow Cooper segala macam. Nah jadi ikan-ikan yang lain agak tenggelam. Cuma mungkin akan ada waktunya dia akan naik sih. Iya, jadi emang pasarnya lagi sekarang yang Cooper-Cooper Iron Man kalau di sini bro ya. Iya. Iron Man, Vito Nemo Cooper, Yellow Cooper gitu-gitu lah. Oke, semoga video ini bermanfaat ya bro bagi kalian yang sudah menonton video ini nih bro. Video ini jika kalian suka, kalian like dan kalian share ke teman-teman kalian supaya mereka juga paham sama ikan-ikan seperti ini ya, DTPK Super Red. Oke, yang baru mampir bray, tadi gua nggak sempat ngomong dari awal, yang baru mampir jangan lupa di subscribe ya. Buat subscriber gue yang sudah setia nonton, gue ucapin terima kasih banyak karena kalian membuat channel ini semakin maju dan maju ya bray ya. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Beta L, dan follow IG gue di @betael.fish. Oke brother, gue ucapin terima kasih, maju terus percupangan Indonesia. Dadah, mantap kalian semua, mantap jiwa, alright.